Jadi hero kanamu. Oi, Amanda kena rasuk tu. Kena rasuk. Isteri dia. Jom. Kau janganlah Kak Lut. Memang biar aku ceritakan kau dulu. Macam tu. Betul ke apa yang aku dengar ni? Kau ulang sekali lagi? Kau. Kalau aku ulang 10 kali pun benda ni tetap sama. Buat apa aku nak tipu kau? Ni semua salah aku. Mesti aku ada silap langkah kat mana-mana ni. Itu yang dia ingat aku tak serius. Rasanya dah tak ada jodoh dah aku dengan Amanda. Saya ni sangat mengalu-alukan kedatangan Pak Kasim dan juga Kapten. Pak Kasim dan juga Kapten ni adalah penduduk taman ni yang berfikiran terbuka dan ada keinginan untuk memajukan diri. Itulah yang kami nak dengar tu, apa yang kamu tawarkan. Kalau skim cepat kaya, minta maaflah, kami memang tak minat. Pak Kasim, kalau skim cepat kaya tu, saya sendiri pun tak berminat. Kalau bukan skim cepat kaya, yang ini skim apa pula? Nampak macam menarik aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Kasim, ya. Saya datang ni nak bincang pasal rombongan saya tu. Boleh tak kita bincang lain kali? Ni, aku ada hal ni, ada hal penting ni. Ada orang nak menipu jual tanah. Jual tanah? Siapa yang tipu? Jamil dengan isteri dia, Rohayu. Kami dah cukup bukti yang menunjukkan dia tu menipu penduduk Taman Kemuncuh. Kononnya dia nak jual tanah tapi dia menipu semua orang taman. Tiba-tiba.